Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. فنقول الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah nikmat Allah ini untuk bisa selalu kita manfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, kekasih kita yang kelak akan memberikan kita semua syafaat, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah terakhir dari Ghazwah Khandaq. Dari Ghazwah Bani Quraizah. Dari peperangan dengan Bani Quraizah. Setelah Bani Quraizah ini menipu, mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikepung oleh Rasulullah dan kaum muslimin dalam beberapa riwayat sampai 25 hari. Pimpinan mereka Ka'ab bin Sa'ad Al-Qurazi itu lantas kemudian mengajukan beberapa opsi. Yang pertama, sudahlah kita beriman saja kepada Muhammad, selesai urusan. Kalau kita beriman sama Muhammad, maka kita nggak akan dicelakakan. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang dibawa Muhammad itu kan benar. Tinggal kita benarkan saja, kita ikrarkan saja di depan Muhammad dan kaum muslimin, maka kita akan selamat. Tapi orang-orang Yahudi nggak mau ngikutin pendapat pimpinan mereka itu. Dikasih opsi yang kedua, kalau gitu bagaimana kalau kita berperang, ada kemungkinan kalah, kalau kalah pastikan istri ataupun anak-anak kita jadi tawanan, karena itu yang berlaku dalam peperangan saat itu. Maka daripada nanti anak-anak kita jadi tawanan, istri-istri kita jadi tawanan, kita bunuhin aja semua baru kita perang. Toh nanti kalau misalkan kita menang, kita bisa nikah lagi, punya keturunan lagi. Tapi kalau kalah, istri sama anak-anak kita nggak akan jadi tawanan, karena sudah mati duluan. Lagi-lagi opsi ini ditolak mentah-mentah ya, sama kaumnya Ka'ab bin Sa'ad Al-Qurazi. Nggak bisa, mereka nggak salah apa-apa gitu. Ada lagi opsi ketiga, kalau gitu kita serang Muhammad, kita serang kaum muslimin, kita cari waktu yang tepat, dan waktu yang tepat adalah hari Sabtu. Karena Muhammad dan kaum muslimin pasti mengira kalau hari Sabtu kita ini pasti ya,
menghormati hari suci kita. Mereka enggak akan ngeduga kalau kita nyerang di hari Sabtu. Tapi emang dasar orang-orang Bani Quraizah ini sejatinya enggak mau perang dan enggak mau ya untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Akhirnya ditolak semua pendapat, opsi, masukan dari pimpinan mereka, Ka'ab bin Sa'ad Al-Quraizi. Akhirnya sudahlah kalau begitu terserah kalian sajalah. Ya. Sehingga akhirnya mereka menyerahkan Bani Quraizah, menyerah kepada kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menentukan kira-kira hukuman apa yang pas untuk para pengkhianat Bani Quraizah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya minta pendapat kepada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'az ini pimpinan suku Aus. Suku Aus punya kedekatan emosional sebelum datangnya Islam dengan Yahudi Bani Nadir atau Bani Quraizah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Sa'ad bin Mu'az untuk datang memutuskan perkara ini. Sa'ad bin Mu'az yang saat itu sedang dalam keadaan sakit pemulihan karena sempat kena panah pada saat perang Khandaq sebulan sebelumnya, datang menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, kata Rasulullah, "Ayo kita berdiri untuk orang-orang yang terbaik di antara kita. Kita berdiri untuk Sa'ad bin Mu'az." Akhirnya disambutlah Sa'ad bin Mu'az itu. Kaum muslimin berdiri menghormati Sa'ad bin Mu'az yang datang. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Sa'ad, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk kita berikan kepada para pengkhianat Bani Quraizah?" Kata Sa'ad, "Mereka semua yang punya andil dalam berkhianat kepada kita, ya Rasulullah, hukumannya adalah kita bunuh." Kenapa? Toh kalau saat itu kita kalah, kemarin tuh saat perang Khandaq kita kalah, mereka juga akan membunuh kita. Maka hukuman bagi mereka adalah kita bunuh, ya Rasulullah. Lantas kemudian nanti wanita-wanita ataupun anak-anak menjadi tawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan pendapatnya Sa'ad bin Mu'az bahwa apa yang kau putuskan wahai Sa'ad sudah sesuai dengan apa yang agama ini inginkan. Ya. Maka lantas kemudian nanti orang-orang yang punya andil, ya, laki-laki dari Bani Quraizah yang ikut berkhianat itu dieksekusi. Ya. Dan jumlahnya tidak sedikit itu, bawahnya sedikit. Mereka berkhianat kepada Rasulullah, berkhianat kepada kaum muslimin. Tak terkecuali nanti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini apa ya nyebutnya ya? Tokoh di balik terjadinya perang Khandaq. Asalnya dia ini pimpinan Bani Nadir. Bani Nadir terusir kan? Setelah berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka enggak tinggal diam. Memang kalau untuk urusan berperang, berbagai riwayat menyatakan Bani Nadir ini enggak pintar berperang. Tapi mereka pintar bersiasat dan bertipu muslihat. Makanya nanti Huyai bin Akhtab menjadi dedengkot, menjadi tokoh di balik berkoalisinya orang-orang Quraisy dengan Ghatafan. Sampai 10.000 orang mau menyerang Madinah. Tambah lagi Huyai bin Akhtab ini mendatangi Bani Quraizah. Pimpinannya ya, Ka'ab bin Sa'ad Al-Qurazi ini terus kemudian memancing supaya Bani Quraizah mau berkhianat kepada kaum muslimin. Padahal awalnya Bani Quraizah enggak mau untuk berkhianat. Tapi dipancing-pancing, ya, dipancing-pancing, kena pula tuh pancingan. Akhirnya Bani Quraizah berkhianat kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Nah, Huyai bin Akhtab dieksekusi. Ya. Terus kemudian masih dengan pongahnya, ya, dia mengatakan, "Saya enggak nyesal untuk memusuhi Muhammad ini, enggak nyesal saya. Enggak ada penyesalan sedikit pun saya ini untuk berkhianat
untuk kemudian memprovokasi Bani Qurayza untuk memusuhi kaum muslimin. Enggak nyesal saya. Ya. Saya hanya enggak mau saja Allah menghinakan saya. Begitu kata-kata kurang lebih dari seorang Huyai bin Akhtab. Ya, tokoh intelektual di balik terjadinya perang Khandaq itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti terkait mazaya khasa li Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa arda. Keutamaan sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang memutuskan perkara Bani Qurayza itu. Siapa sebenarnya Sa'ad bin Mu'adz yang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan sekali Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kita lihat bahwa fa innaka latajidu dzalika awwalan fi i'ta'in nabi sallallahu alaihi wasallam lahu salahiyatal hukm bima yasha'u ala bani Qurayza. Yang pertama, Rasulullah ngasih apa namanya? Ngasih kesempatan buat Sa'ad memutuskan perkara Bani Qurayza, padahal ada Rasulullah di situ. Seharusnya Rasulullah bisa aja langsung ngasih hukumannya ini itu gitu. Tapi enggak, Rasulullah mempersilahkan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa arda untuk memutuskan perkara ini. Itu salah satu sudah tanda kemuliaan seorang Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Wa najidu dzalika tsaniyan fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar likafatil muslimin bil qiyam ilaihi hinama aqbala ilaihim. Rasulullah ketika Sa'ad bin Mu'adz datang tuh, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nyuruh, ayo berdiri. Berdiri untuk Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang terbaik di antara kita. Ya Allah, kita berdiri gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu keutamaan lain yang disebutkan dalam sejarah bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang mendedikasikan dirinya all out 100% 100% untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ikut perang Badar. Beliau ikut perang-perang yang lain. Bahkan beliau menjadi salah satu yang memberikan subsidi besar untuk kaum muslimin, Sa'ad bin Mu'adz. Padahal hitungannya baru kenal agama Islam itu kan setelah terjadinya Baiatul Aqabah. Artinya belum selama sahabat-sahabat yang lain kan. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, jelas waktu mereka panjang untuk mendedikasikan hayat mereka untuk Allah dan Rasul-Nya. Sa'ad bin Mu'adz kan belakangan karena dia seorang Ansar. Tapi Masya Allah, para sahabat ini selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di antara yang lain. Sahabat-sahabat Rasulullah selalu berusaha mengungguli, yatasabaquna fil khair. Mereka cari celah, kebaikan apa yang bisa mereka berikan supaya bisa lebih unggul dari sahabat yang lain. Kalau melihat sahabat yang lain melakukan kebaikan, iri mereka. Iri yang kayak begini diperbolehkan. Dengki untuk urusan kebaikan diperbolehkan. Ada orang sedekah banyak kita ngiri, kok kita gak bisa sedekah kayak begitu, boleh itu. Ada orang rajin baca Quran terus kita ngiri, boleh. Tapi kalau ada orang dapat rezeki lebih dari Allah kita ngiri, jangan, itu namanya hasad. Ya. Jadi iri dalam hal kebaikan diperkenankan dalam agama. Sa'ad bin Mu'adz selalu mencari-cari kira-kira apa yang bisa dia berikan untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dedikasikan hayatnya 24 hours 24 sa'ah untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sebutkan keutamaan selanjutnya dari seorang Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kita tahu bagaimana masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, luar biasa. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngirim seorang utusan, awwalu safirin fil Islam,
wa huwa sidna Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu wa arda. Namanya Mus'ab bin Umair. Ini sahabat muda, tapi punya kelebihan dibandingkan sahabat yang lain, sehingga beliaulah yang diutus untuk dakwah di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Rasulullah datang, itu orang Madinah udah pada kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat siapa? Mus'ab ibn Umair. Ya. Tapi jelas memulai dakwah di sebuah tempat yang enggak kenal dengan Allah jelas sulit dan susah. Namun Mus'ab ibn Umair sabar untuk bisa mendakwahkan agama Allah dan mengenalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga singkat cerita, saat Mus'ab ibn Umair datang ke Madinah, ya, dibantu oleh beberapa orang yang memang sebelumnya sudah bersyahadat kepada Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cari siapa pimpinan yang ada di kota Madinah. Yang pertama kali berdialog dengan Mus'ab ibn Umair adalah seorang sahabat Ansar namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini diajak dialog, objektif, berpikiran terbuka. Singkat cerita, As'ad bin Zurarah bersyahadat menerima apa yang diterangkan oleh Mus'ab ibn Umair. Dapat nih satu petinggi orang-orang Ansar. Setelah itu, ketika As'ad bin Zurarah sudah mulai kecium sama pembesar-pembesar Ansar lainnya, maka Sa'ad bin Mu'az sebagai salah satu pemuka di kota Madinah itu meminta sahabatnya, meminta Usaid bin Khudair, ini juga pemuka, ya, pemukanya Madinah, untuk cross check apa benar nih As'ad bin Zurarah masuk Islam gitu. Dikeraskan sama Usaid bin Khudair, ini juga sahabat Rasulullah yang luar biasa, ya. Beliaulah yang nanti punya salah satu kelebihan suaranya enak, sehingga dalam satu kisah nanti Usaid bin Khudair itu pernah kudanya ngamuk, ternyata diperlihatkan malaikat yang mendengarkan Usaid bin Khudair sedang membaca Al-Quran. Nah ini sebelum Islam dia datang untuk cross check As'ad bin Zurarah, katanya masuk Islam. Begitu datang sebenarnya ingin untuk interogasi, tapi ternyata diajak dialog sama As'ad bin Zurarah. Dialog sama siapa? Mus'ab bin Umair. Ngobrol sama Allah bukakan hati seorang Usaid bin Khudair. Akhirnya masuk Islam juga. Kata Usaid, demi Allah apa yang kau bawa ini adalah sesuatu yang hak, yang juga seharusnya bisa diterima oleh pemuka kita, wa huwa Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu arda. Sa'ad harus tahu nih yang kayak begini. Tapi Sa'ad boleh jadi kalau caranya salah dia akan menolak mentah-mentah ajakan Mus'ab ibn Umair. Nah jadi ini Pak, salah satu kita mesti punya thariqah dakwah. Kita kalau ngajak orang jangan serampangan. Kalau ngedakwahin orang jangan kasar. Orang bisa berpaling dari dakwah kita. Caranya harus elegan, harus bisa diterima. Dan tergantung siapa yang sedang kita dakwahi. Sa'ad bin Mu'az jelas adalah orang bijak, terpelajar. Maka satu-satunya cara adalah mengajak dialog dan terbuka apa adanya. Tapi Sa'ad gak akan mudah begitu saja mau diajak dialog, kan? Akhirnya mereka buat rencana. Usaid bin Khudair datang kepada Sa'ad bin Mu'az, terus bilang, ya Sa'ad, itu As'ad bin Zurarah kayaknya beneran itu masuk Islam itu. Soalnya orang-orang nih udah rame di Madinah. Mereka pengen ngeroyok As'ad bin Zurarah karena ketahuan masuk atau keluar dari agama kita sebelumnya. Kau harus datang deh, kata Usaid bin Khudair. Pokoknya mereka agendakan sesuatu supaya Sa'ad bin Mu'az mau datang terus berdialog dengan Mus'ab ibn Umair. Begitu lantas kemudian Sa'ad bin Mu'az datang bertemu dengan Mus'ab ibn Umair, ngamuk dia. Lantas kemudian setelah itu kata Mus'ab, tar dulu, jangan marah-marah dulu. Kita ngobrol dulu.
kalau kamu enggak nerima alasan saya atau apa yang saya sampaikan, saya akan selesai, saya akan pergi darimu. Tapi kalau kamu mau nerima, ya alhamdulillah, kita ngobrol dulu. Ngobrol lah, 1, 2, 3 hal. Mus'ab Ibn Umair menerangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah bukakan pintu hidayah kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi cerita awalnya begitu. Begitu Sa'ad bin Mu'az bersyahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah, beliau ajak semua itu orang-orang yang menjadi bagian dari kaumnya untuk sama-sama masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kan kalau begitu ya. Sampai dia bilang gini, terserah, saya sudah masuk agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai suku Aus, saya berikan kebebasan kepada kalian. Mau ngikutin, alhamdulillah kalian dapat hidayah. Kalau enggak apa-apa, tapi jangan harap saya mau berbicara sama kalian, kata saya. Akhirnya orang-orang Aus menerima agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikiran mereka, saat saja yang bijak, yang cerdas, yang pintar, terpelajar menerima agama Allah, bagaimana dengan kita? Terima juga lah. Jadi ini awal mula masuknya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, all out. Dia berikan ruhan wa jisman. Dia berikan itu zahiran wa batinan. Apa yang dia bisa berikan untuk Rasulullah, dia berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sahabat-sahabat itu tahu waktu mereka itu sedikit di dunia, gimana caranya mereka bisa saling mengungguli dalam hal kebaikan, Pak. Waktu mereka kan singkat itu. Maka mereka itu berpacu dengan waktu supaya bisa saling bersaing dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini juga kita mesti kayak gitu, Pak. Kalau kita ngelihat ada orang yang lebih baik dalam satu ibadah daripada kita, harusnya termotivasi itu. Jangan terus, oh fulan hebat nih, masya Allah. Sebatas itu aja gitu, jangan. Kita harus punya motivasi. Ada kita punya tetangga 5 waktu di masjid, wah kita juga harus punya motivasi seperti itu. Ya. Ada kita ngelihat ada tetangga di masjid kok rajin baca Qur'annya. Loh kalau bisa kita lebih daripada mereka. Di masjid kita baca, di rumah kita baca lagi. Kita lihat kok setiap hari selesai 1 juz. Kalau bisa kita 3 juz gitu. Ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat begitu mindsetnya. Gimana caranya mereka bisa saling mengungguli dalam amal saleh gitu. Balik kepada kisahnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada saat terjadi perang Khandaq, beliau ini terkena salah satu anak panah. Ya. Lantas kemudian membuat beliau ini jatuh sakit karena anak panah yang bersarang di tubuh beliau itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini doa beliau nih, salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar. Salah satu doanya beliau bilang, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabbu ilayya an ujahida fika min qaumin kadzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam wa akhraju. Allahumma fa in baqiya min harbi quraish shay'un fa abqini lahu hatta ujahidahum fika. Ya Allah, engkau kan maha tahu bahwa enggak ada yang paling aku sukai kecuali membela nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang memusuhi nabimu. Jadi kalau ditanya apa yang paling disukain, yang disukain adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya. Ya Allah, kalau masih ada lagi waktu-waktu yang lain berhadapan dengan Quraisy, maka ya Allah panjangkan umurku biar saya bisa melawan orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu doanya Sa'ad bin Mu'az. Enggak lama setelah itu
lukanya membaik, Pak. Lukanya membaik. Nah, barulah nanti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil itu untuk bisa memberikan keputusan hukuman apa yang paling pas kepada Bani Quraizah. Di situ Sa'ad bin Mu'az ngerasa kayaknya abis ini udah enggak ada lagi nih perang sama Quraisy. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ngucap, "Setelah ini mereka enggak akan merangin kita, tapi kita yang akan mendatangi mereka." Kata Rasulullah begitu. Jadi musuh Quraisy enggak akan datang lagi untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Tapi mungkin ada satu waktu di mana kita yang mendatangi mereka. Ya. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az, kayaknya Quraisy sudah enggak datengin kita lagi, enggak ganggu kita. Kalaupun nanti akan terjadi perang dengan Quraisy, maka pada saat itu kitalah yang mendatangi mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az waktu itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa inni azunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum, yakni Quraisyan wal musyrikin. Fa in kunta qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum fafjurha waj'al mauti fiha. Kata Sa'ad bin Mu'az gini, ya Allah, saya yakin ini dalam lubuk hati saya terdalam bahwa engkau sudah mengakhiri ya peperangan kami, peperangan Quraisy yang mendatangi kami. Kayaknya udah enggak ada lagi itu. Maka ya Allah, kalau emang benar Quraisy enggak mendatangi dan memerangi kami lagi, maka ya Allah, luka saya nih yang udah mulai enak, yang gara-gara dulu musuhmu itu mengenai diri saya, sekarang sudah mulai membaik, ya Allah, dibuat pecah aja lagi lukanya, ya Allah, biar saya menjadi bagian dari orang-orang yang syahid dan matikan saya dengan luka itu. Ya, luar biasa itu doanya begitu, Pak. Kan ini bekas kena musuh tuh. Jadi kalau beliau wafat dari musuh, beliau wafat sebagai seorang syahid. Dan itulah mindset dan orientasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bagaimana keutamaan wafat sebagai seorang syahid fi sabilillah. Orang yang syahid itu kan sakitnya saat terkena senjata musuh saja, Pak. Tapi begitu nanti dicabut, ada dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makna disebutkan itu kal kiras. Kiras itu kayak madza naqul, yakni cubitan lembut, Pak, kiras. Ya. Jadi wafatnya nanti sakaratul mautnya itu seperti dicubit dengan cubitan yang lembut. Jelas orang yang mati wafat dalam keadaan normal jauh lebih sakit ketimbang para syuhada itu, Pak. Saat mereka kena tombak, saat mereka tersayat pedang sakit, tapi orang sakaratul maut itu jauh lebih sakit daripada sayatan pedang, Pak. Tapi bagi mereka yang wafat syahid fisabilillah, saat dicabut oleh malaikat itu malakul maut, sakitnya kayak cubitan halus saja. Dan pada saat itu akan diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Makanya Allah berikan kenikmatan kepada mereka yang wafat sebagai seorang syahid. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang mati wafat jihad fisabilillah, mereka sebagai seorang syahid terus mati selesai begitu saja. Enggak. Tapi mereka hidup di barzakh mereka, dan mereka diberikan kenikmatan oleh Allah senikmat-nikmatnya rezeki. Makanya ada orang-orang yang begitu masuk syurga itu mau kembali ke dunia, Pak. Emang ada? Ada. Padahal orang udah masuk syurga idealnya gak mau keluar lagi sudah. Bahkan kita tahu akhiru rajulin dakhalal jannah, nanti ada diceritakan orang terakhir yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu dia sudah melihat bagaimana indahnya surga, kecium baunya surga, belum masuk, Pak, ditanya gimana rasanya saat engkau kemarin itu disiksa di neraka, apa kata dia? Saya gak ingat,
waktu kemarin disiksa di neraka kayak gimana rasanya. Padahal beribu-ribu tahun orang dia orang terakhir masuk surga. Itu baru ngelihat bagaimana indahnya surga dan baru mencium bagaimana aroma surga. Udah lupa tuh bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehidupan di dunia udah lupa dia sudah. Di dunia kayaknya ya Allah berat betul, udah enggak ada lagi tuh ketika masuk surga udah enggak keingetan. Tapi buat orang-orang yang masuk surga ternyata ada nanti. Orang yang minta untuk dikembalikan ke dunia. Tapi dengan syarat setelah dikembalikan ke dunia, wafatkan lagi dalam keadaan syahid seperti dulu dia mati. Ya Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan 10 kali kalau bisa ya Allah. Hidupin lagi, matikan lagi dalam keadaan syahid. Hidupin lagi, matikan lagi dalam keadaan syahid. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang mati syahid itu punya kenikmatan lebih daripada syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wah, dahsyat betul. Makanya ini doanya Sa'ad bin Mu'az. Ya. Sampai begitu mintanya, ya Allah kalau emang udah kelar nih, saya yakin sih udah kelar nih urusan sama Quraisy. Gak akan berani lagi macam-macam kemari ya Allah. Kalau begitu ya Allah, ini luka nih ya Allah, biarin nih ya Allah. Pecahin lagi nih luka, wafatkan aku dengan luka ini, karena luka ini dari musuh-musuhmu ya Allah. Ya Allah, dan Allah kabulkan itu. Gak lama kemudian pecah lukanya Sa'ad bin Mu'az, padahal saat itu udah mulai pulih kan. Bahkan dalam riwayat Ahmad ya, riwayat Ahmad disebutkan lukanya itu kayak orang kena tindik doang. Orang kalau ditindik anting ya begitu lukanya, udah mulai pulih tuh. Tapi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doa. Doanya mustajab. Pecah lagi itu luka, lantas kemudian mengalir darahnya. Bahkan ngalirnya tuh ke kemah-kemah yang lain sampai orang-orang kaget ya, dari Bani Gifar. Ini darah dari mana nih gitu. Padahal itu darahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang pecah lukanya itu. Wafatlah Sa'ad bin Mu'adz karena luka dari musuhnya dan beliau tergolong sebagai seorang syahid. Ini salah satu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Jadi Pak, orang kalau sudah punya tujuan, kejar tujuan itu. Kita mau wafat husnul khatimah, kejar husnul khatimah. Dulu para sahabat pengen mati syahid, mereka kejar itu. Makanya setiap peperangan itu mereka doanya kan, saya pernah sampaikan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, sampai terheran ngedengar sahabat tuh doa, ya Allah tolong nanti kalau perang pertemukan dengan musuh yang paling kuat ya Allah, musuh yang paling sadis, yang paling bengis ya Allah, kalau perlu dicincang atau bahkan dipotong hidung dan telingaku ya Allah, sehingga aku mudah nanti bersaksi di hadapanmu. Mintanya begitu Pak. Jadi Masya Allah, Umar, para sahabat perang, makanya kalau udah perang tuh kaum muslimin Spartan betul, dahsyat betul. Berkali-kali jumlah yang sedikit tapi bisa memenangkan pertarungan gitu. Memenangkan pertempuran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terus kita boleh enggak kalau sekarang minta mati syahid? Boleh enggak? Hah? Boleh, boleh minta syahid. Boleh minta syahid, tapi bukan dengan cara ujuk-ujuk datang ke Palestina, enggak begitu. Ya. Ini ada dari fikul jihad ya. Kalau sudah di ACC memang sudah dibuka oleh pemerintah yang sah, berangkat. Kalau anda, enggak ya. Tapi boleh kita meminta wafat sebagai seorang syahid, karena ada juga beberapa gambaran dari Rasulullah orang yang mati syahid tanpa peperangan ya. Contoh orang yang sakit perut berkepanjangan, selama dia sabar lebih banyak amal soleh ketimbang amal buruknya, syahid dia Pak. Orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan, tenggelam di lautan, atau terbakar, kena jadi korban kebakaran, selama dia itu berbuat baik, beriman kepada Allah, lebih dominan amal salehnya, syahid dia. Atau orang yang betul-betul pengen wafat sebagai seorang syahid fisabilillah, itu betul-betul keluar dari hatinya, maka Allah akan posisikan dia sebagai seorang syahid
walaupun mati dan wafatnya di atas ranjangnya dia. Selama betul, ya Allah, aku pengen jadi syahid fisabilillah. Nah, jadi boleh kita minta wafat syahid, itu boleh. Gak dihisap, Pak. Enak itu nanti. Gak dihisap. Ringan sudah itu. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan para syuhada wa salihin, insyaAllah. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. InsyaAllah. Baik, kembali kepada kisahnya Sa'ad bin Mu'adz, karena memang saya pengen membahas tentang Sa'ad bin Mu'adz ini secara khusus. Ya. Jadi keutamaannya, beliau fokus untuk mengabdikan dirinya di dalam agama Allah, agama Rasulullah SAW. Istiqomah. Ya. Dan tadi, yang perlu kita tiru itu semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tahu nih, mereka udah telat dibandingkan para sahabat muhajirin. Sekarang gimana caranya mereka bisa all out, bahkan kalau bisa mengalahkan amalan-amalan para muhajirin. Itu harus ada tuh motivasi itu dalam diri kita. Ya, ya tasabakun au natasabak fil khair. Kita lomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kalau orang-orang bilangnya itu going to the next miles. Jadi kalau orang itu jalan, ya kita lari, usahakan itu. Walaupun terengah-engah. Ya. Tapi harus lebih. Orang lari, kita naik sepeda, cari sepedanya. Orang naik sepeda, kita pakai motor. Orang pakai motor, kita pakai mobil lewat tol. Gitu. Jadi itu semangat untuk bisa lebih dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fokus sama tujuan kita. Ya. Fokus sama tujuan kita. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, saat beliau wafat itu, ihtazzal arsh bimauti Sa'ad bin Mu'adz, itu arsh Allah tuh sampai bergetar karena Sa'ad bin Mu'adz. Ini menandakan Sa'ad bin Mu'adz orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhasil waktunya yang singkat, ternyata bisa menjadikan beliau, bisa beliau manfaatkan waktunya sehingga beliau bisa menempatkan diri menjadi sosok yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan waktunya singkat tuh beliau itu. Masuk Islam ya pada saat Baiatul Aqabah, pada saat Mus'ab Ibn Umair datang ke Madinah. Wafatnya ya selepas Bani Quraizah ini, tahun kelima. Ya. Ini cuma berapa tahun tuh masuk Islam? 7 tahun lah paling banyak itu. Tapi masya Allah, waktu yang sempit, tapi yang beliau uber adalah keberkahan dari amal-amal saleh beliau. Ya. Mudah-mudahan kita bisa niru itu, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah. Ya. Cari, Pak, kita nih, amalan-amalan yang sederhana, tapi berpahala luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak itu banyak. Dan ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah asyakur min asma'illah al-mannan yamunnu ala ibadih wa min asma'illahi ta'ala al-bar yakni wasi'ul ata' wa min asma'ihi wa min asma'illahi ta'ala asyakur yakni yu'til ajral kabir walaupun amalnya qalil. Jadi disebutkan Allah tuh syakur, bentuk syakurnya Allah itu Allah ngasih pahala sebanyak-banyak kepada hambanya walaupun amalannya sedikit. Allah udah seneng banget itu. Dan banyak amalan-amalan itu, banyak, cari saja. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, enteng tuh Pak, tapi berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala timbangannya itu. Baca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah fil yaumi wal lailah. Maka Allah 100 kali kita baca tuh subhanallah wa bihamdihi. Itu Allah akan hapus dosa-dosa kita itu. Ya. Jadi banyak kan amalan-amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Itu diuber Pak sama kita. Ya. Sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz nguber tuh wafat sebagai seorang syahid fisabilillah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar arasy. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah bilang, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama
wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dumma dhammatan. Ya. Farrij'an. Ya. Jadi saat bin Mu'az ini wafat, bergetar. Ya. Bergetar arasy Allah, dibuka pintu-pintu langit, terus disaksikan oleh 70 ribu malaikat wafatnya seorang Sa'ad bin Mu'az. Tapi ada sesuatu nih yang perlu digarisbawahi. Ada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburnya disempitkan oleh Allah, tapi setelah itu Allah luaskan kuburnya. Loh, kok bisa? Seseorang yang menggetarkan arasy saat wafatnya, terus kemudian sempat menghimpit kubur itu pada dirinya. Disebutkan lagi dalam hadis yang lain, inna lil qabri dhaghtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad bin Mu'az. Jadi sesungguhnya kuburan itu akan menghimpit setiap orang, Pak. Kalau ada nanti orang yang diselamatkan oleh Allah dari himpitan kubur itu, maka orangnya pasti salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'az. Nanti ada ta'liq, ada penjelasan bahwa memang nanti saat kita dikubur itu kubur akan menghimpit kita, Pak. Mau yang muslim, mau yang ingkar kepada Allah, mau yang durhaka sama Allah, mau yang taat kepada Allah, pasti ada momentum di mana kubur itu menghimpit kita. Bedanya kalau orang yang beriman kepada Allah, banyak amal salehnya, himpitan itu hanya sebentar saja, kemudian setelah itu Allah selamatkan sehingga luas nanti kuburnya itu. Sementara orang yang kufur, ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menghimpit kuburnya, tapi gak hanya di situ, makin lama makin menghimpit sehingga hancur tulang belulangnya dia. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur kita nanti ya Rabb, insyaAllah, dengan amal-amal saleh kita. Salah satu yang bisa menyelamatkan kita, yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang mencintai surah Tabarak, surah Al-Mulk, disebutkan surah Al-Munjiyah. Kalau bisa dihafalkan itu, Pak, dan diamalkan setiap hari, jadikan diri kita jatuh cinta kepada surah Al-Mulk, wa huwal munjiyah. Ini surat yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur kita nanti. Ya. Ini kalau bisa sekarang surah diamalkan terus. Biasanya Rasulullah sebelum tidur baca surah Al-Mulk rutin. Ya. Nah, mulai kita biasakan itu. Jadi arasy bergetar saat wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Ya. Dan ada satu keterangan dari Rasulullah sempat dihimpit gitu. Dan ini berlaku kepada seluruh orang-orang yang wafat, tapi buat orang yang beriman setelah itu akan Allah luaskan kuburnya. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, maka akan terus dihimpit sehingga hancur tulang belulangnya dia. Dan mudah-mudahan kisah Sa'ad bin Mu'az ini menjadi satu ibrah buat kita bersama, menjadi satu motivasi kita bersama untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengejar kebaikan dan mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saat dunia ini Allah kumpulkan kita dalam ketaatan, bisa saling mengingatkan, dan mudah-mudahan nanti di akhirat juga Allah kumpulkan kita dalam ketaatan di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhtimna min hadzihi dunya bihusnil khatimah wa la takhtimna illa bihusnil khatimah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.